Selalunya kalau kita nak kurus ni, benda yang paling kita titik beratkan ataupun benda yang kita nak kalau boleh ada dalam badan kita ni ialah metabolisme yang tinggi. Sebab apa? Selalunya metabolisme yang tinggi ni akan menyebabkan pembakaran kalori yang banyak dalam tubuh badan kita. Tinggi metabolisme, maka banyaklah kalori akan bakar dalam badan kita. So kalau korang atau apakah pemangkin yang membolehkan metabolisme kita tinggi supaya kita dapat kurus, tengok video ni sampai habis. Jom. Assalamualaikum, saya Jemal. So dalam video kali ni saya nak share dengan anda apakah pemangkin metabolisme. Cara untuk kita tambah ataupun kita push metabolisme kita supaya kita cepat kuruskan badan. Kalau kita rasa metabolisme kita rendah, kita boleh tangani dia dengan beberapa cara. So, cara untuk kita tangani masalah metabolisme rendah tu macam mana, saya akan senaraikan lepas ni. So, kita boleh buat dalam aktiviti harian kita, start dari pagi sampailah malam. Kita boleh amalkan benda-benda ni. So, yang pertamanya ialah makan sayur, makan buah dan biji rim penuh pada waktu makan. Setiap waktu kita nak makan tu, make sure ada benda tu. Biji rim, makan ada sayur, ada buah. Setiap kali nak makan, make sure ada benda tu. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, lebihkan protein tanpa lemak. Lebihkan protein tanpa lemak. Ayam, isi ayam grill tu, ikan ke, daging ke, banyak lagi protein korang boleh search kat Google. Okey? Make sure makan protein tanpa lemak. Okey, supaya membantu untuk meningkatkan metabolisme kita. Yang ketiga, lakukan push up 20 hingga 50 kali untuk membina otot dan juga membakar lemak. Mungkin kalau bagi wanita ataupun perempuan di luar sana mungkin susah nak buat push up. Kan? Bukan kata wanita lah, laki pun kadang-kadang memang susah nak buat push up 20 hingga 50 kali ni. Tapi disebabkan kita nak meningkatkan kadar metabolisme badan kita, kita nak membina otot sambil membakar kalori dekat dalam badan kita, membakar lemak yang ada dekat badan kita. So, kenalah mula dari sekarang untuk buat senaman push up tu. Tahu kan push up? Search kat Google ada banyak yang tolak tu. Kita baring kat bawah tu, kita tolak. Okay, di samping dia membina otot-otot tu dekat badan kita, bukan nak jadi keras tapi dia nak bagi jadi pejal kita punya otot tu. Dan juga sambil-sambil tu juga dia akan membakar lemak yang ada celah-celah badan kita ni dengan senaman. Kalau kurus dengan menjaga makanan, memang boleh kurus, tapi badan kita tak cantik. Badan kita end up akan jadi gelebih. Dia tak jadi pejal, dia tak akan jadi mantap. Dia tak akan jadi mantap, jadi lembik semua, tak cantik. So kena juga amalkan senaman. Okey, senaman body weight training ke contoh kan. Itu yang penting lah. Okey, yang seterusnya, yang keempat, minum teh hijau ataupun air putih. Okey. Sebab apa? Sebab dehydrate ni, badan kita dikurang air ke kurang pengambilan air ni, dehydrate akan memperlahankan metabolisme badan. Okey. Akan menyebabkan slownya proses metabolisme badan kita. So minum air teh hijau, air kopi boleh juga, dan juga minum air putih. Bagi badan kita ni cukup air supaya dapat meningkatkan metabolisme badan. Bila tinggi metabolisme badan ni, dia akan banyak bakar lemak dan juga banyak bakar kalori dalam badan kita. Dan yang terakhirnya ialah rehat dan elakkan stres. Okey? Rehat dan elakkan stres. Jika kita kerja kat pejabat ataupun sekarang ni kita banyak apa ni, work from home tu kan. Kalau boleh, cuba bangun dan juga menari, bergerak-gerak. Kalau kita berjalan tu, berjalan, cuba berjalan dengan keadaan yang pantas. Jalan laju sikit dalam 5 minit ataupun buat yoga. Macam-macam lah sebenarnya senaman yang boleh buat. Kat rumah ke, kat ofis ke, kat mana-mana. Cuba untuk kita, orang kata apa, untuk kita release tension ataupun apa ni, release kita punya stres tu dengan buat gerakan-gerakan senaman macam tu. Sebab apa? Selalunya orang yang tak buat senaman, tak jaga makan ni memang dia orang ni cepat stres. Dia orang memang cepat stres. Dia orang tak tahu nak release stres tu kat mana. So dia orang stres, dia tertekan, berat badan pun akan meningkat, metabolisme pun akan
rendah. Okey. So itu saja untuk video kali ini. Pemangkin atau cara untuk kita tingkatkan metabolisme badan supaya kita dapat kurus, kita dapat banyak bakar kalori, dapat banyak bakar lemak dalam badan kita. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share, like, komen dan share video ni. Kalau ada nak tanya apa-apa, just drop je komen kat bawah, saya akan jawab dengan sepantas yang mungkin. Dan make sure anda tengok video saya akan datang dan juga video yang sebelum ni, cara nak kurus, tip nak kurus, cara minum air yang betul, diet telur rebus semua. Korang boleh klik je link dekat atas dan juga selepas akhir video ni saya ada letak dua video yang anda boleh tengok lah untuk proses untuk kuruskan badan. So jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.